memilah antara barisan permata-permata untuk Ratu Pucuk Negara pada masa-masa akan datang. Batin Iliana Manayan dari Kedah di lorongan kedua. Lorongan ketiga, Nurul Aliyah Maisarah Nur Azmi dari Johor. Lorongan keempat, Ain Kuratu Mat Kamal dari Perak. Setelah rumah antara calon favourite. Begitu juga dengan Hartina Ayun Ayu Pastri dari Wilayah Persekutuan yang akan berlari di lorong yang kelima. Lorong keenam dari Sabah, Chelsea Kasiopia. 14, manakala lorong ketujuh, Siti Nur Zulaika Ramli dari Terengganu. Lorong kelapan dan terakhir ialah Doris Fu dari Sarawak. Terdapat dua saringan di peringkat separuh akhir ini. Saringan yang kedua nanti antara peserta pilihan Azrin Nabila alias dari Terengganu. Antara peserta yang dijangka mampu melangkah ke pusingan akhir. Jadi tumpuan kita untuk acara 100 meter wanita separuh akhir, baik saringan yang pertama maupun saringan yang kedua nanti yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Jadi bagi acara saringan yang pertama ini terdapat 7 penyertaan. Masih lagi memegang rekod kejohanan yang berusia 10 tahun. Jadi itulah pengumuman bagaimana si final besok akan berlangsung pada jam 3.20 minit petang dan akan menjadi tumpuan untuk kita menobatkan Ratu Pecut Sukma edisi ke-19 ini. Fatid Iliana dari Kedah, dari Johor. Nurul Aliyah Maisara. Lorong keempat, peserta rumah Nurul Ain Kuratul dari Perak, Wilayah Persekutuan Manusia Hartina Ayu. Lorong keenam, peserta dari Sabah, Chelsea Kasipia. Lorong ketujuh dari Terengganu, Siti Nur Zulaika dan Noris Fu mewakili Sarawak di lorong yang terakhir, lorong yang ke-8. Jadi inilah antara 7 peserta yang cuba mencatatkan kedudukan 8 terpantas di kalangan 12 peserta yang beraksi di peringkat saringan pertama dan kedua. Jika sebelum ini Pulau Pinang dengan dua pelari adik-beradik yang mewarnai sukan Malaysia, Saidatul Husna, Saidatul Husniah antara pelari-pelari pecut yang dilahirkan melalui MSSM dan juga Sukan Malaysia ini. Jadi dilepaskan, kita perhatikan peserta sekarang ini di lorong ke 6 dari Sabah sekarang ini berada sedikit di depan. Perhatikan bagaimana Chelsea yang sekarang ini mendahului lane peserta. Jadi beliau akan menamatkan saingan dalam masa 12.22 saat di tempat yang pertama. Jadi peserta Sabah di lorong ke-6 terlebih dahulu meluru laju. 12.22 saat catatan masa tidak rasmi yang dilakukan oleh Chelsea.
Jadi itulah kesudahan untuk separuh masa, untuk separuh akhir yang pertama bagi acara 100 meter wanita ini. Tontonan puan-puan, keputusan kira rasmi sudah pun dipaparkan oleh skopor. Jadi inilah pemenang untuk saringan yang pertama, peringkat separuh akhir, Chelsea Kesepia, Populas dari Sabah, yang mengungguli persaingan saringan yang pertama ini. Di kalangan 7 peserta, beliau melepas dari blok begitu baik. Jadi 12.23. Jadi inilah antara keputusan yang menyaksikan tempat yang kedua dimenangi oleh Norris Fu dengan 12.53, manakala Fatin Iliana dari Kedah di tempat yang ketiga 12.59. Begitu juga dengan Siti Nur Zulaika Ramli, juga mencatatkan masa yang sama. Kita perhatikan sebaik saja bermula untuk 10 meter yang pertama. Selepas itu barulah dapat dilihat bagaimana Chelsea meluru laju. Cuba diberikan tentangan di peringkat permulaan oleh Nurul Ain. Tetapi selepas itu kedudukan berubah, yang menyaksikan Norris Fu berjaya mengakhiri perlumbaan ini di tempat yang kedua, manakala Fatin Iliana dari Kedah di tempat yang ketiga. Dan selepas ini saringan kedua yang melibat Nurul Aliyah Maisara dari Johor, 12.88. Jadi selepas ini saringan yang kedua, perhatikan pelari yang berada di lorong yang ke-6. Yoga Sri dari Perak yang dijangka antara peserta pilihan yang mampu berikan cabaran. Begitu juga dengan M. Darshini dari Pahang, Sabah. Wakil kedua mereka, Ikma Syafira Duris di lorong yang kelima. Ini adalah M. Darshini dari Pahang, 186 di lorong yang ketiga. Jadi 5 peserta beraksi di separuh akhir saringan yang kedua. Azin Nabila alias dari Terengganu. Di sebelahnya ialah Ikma Syafira dari Sabah. S. Yogashri dari Perak di lorong yang ke-6. Lorong yang ke-7. Wakil Kedah, Rabiatul Yusra Adnan, yang pasti akan cuba mencabar 4 lagi peserta. Rong ketiga, keempat dan kelima menjadi tumpuan. Tetapi peserta di dorong yang keempat juga mampu untuk mencabar, Azrin Nabila dari Terengganu. Kita akan menyaksikan 8 pelumba terbaik terpantas di peringkat saringan separuh akhir ini akan menempah tiket ke final bagi acara 100 meter wanita akhir. Yogashri lorong ke-6 dilepaskan. Kita perhatikan bagaimana keadaan agak seimbang sekarang ini. Perhatikan Ikma Syafina, begitu juga dengan Azrin Nabila sekarang ini. Azrin Nabila melaju untuk tempat yang pertama, sambil Ikma Syafira di tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, Darshini dari Pahang. Jadi 12.20, catatan yang lebih baik dilakukan seperti tadi oleh Azrin Nabila. Jadi keputusan yang telah pun kita lihat bagaimana Azrin Nabila mencatatkan masa terpantas hingga setakat ini mengatasi Chelsea dari Sabah, 12.23. Jadi Azrin Nabila mengungguli saringan yang kedua separuh akhir.
diikuti Ikma Syafira dari Sabah dan juga Darshini Pahang di tempat yang ketiga. Tetapi yang menjadi perhatian ialah catatan masa. Darshini mencatatkan 12.70 beliau berada di tempat yang